Dewan Pengurus Cabang DPC Banyuwangi, Partai Demokrat menggelar halal bihalal serta membagikan daging kurban kepada pengurus anak cabang atau PAC se-Kabupaten Banyuwangi, serta masyarakat di sekitar kantor Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK, Partai Demokrat pada Selasa pagi. Berlokasi di kantor BPOKK, DPC Banyuwangi Partai Demokrat menggelar halal bihalal serta membagikan daging kurban. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kiai Vokal serta pengurus anak cabang se-Kabupaten Banyuwangi pada Selasa siang. Ketua DPC Banyuwangi Partai Demokrat, Michael Adi Haryanto, menjelaskan bahwa dalam Hari Raya Idul Adha ini, dirinya meneladani Nabi Ibrahim yang sangat setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mengorbankan anak yang sangat disayangi. Karena itu, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya tetap menjalankan perintah tersebut. Namun oleh Allah, Nabi Ismail yang siap untuk disembelih digantikan dengan seekor kambing. Jadi itulah dirinya meminta kepada seluruh yang terlibat dalam Partai Demokrat untuk setia dan memenangkan Partai Demokrat ini. Dengan menangnya Partai Demokrat ini, Michael Adi Haryanto dapat membantu dan mensejahterakan rakyat, di mana rakyat sekarang posisinya sangat terjepit dari berbagai aspek ekonomi pasca COVID yang hingga kini belum benar-benar pulih. Saya sangat tertarik dengan tausiah dari Pak Udin, yaitu tentang kesetiaan, kan? Setia kepada Tuhan Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan putranya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah SWT mengubah menjadi kambing yang dikorbankan. Yang itu yang saya pelajari tentang kesetiaan. Yang kedua, sesuatu ingin berhasil itu harus ada yang berkorban. Dengan pengorbanan ini, manusia diselamatkan. Umat manusia di dunia ini bisa diselamatkan dengan pengorbanan. Dan saya juga memberikan menarik pelajaran ini. Saya ingin berhasil, ingin bermanfaat untuk orang lain. Saya harus berkorban. Berkorban untuk menolong masyarakat di lingkungan saya. Tanpa pengorbanan, saya tidak bisa. Saya masuk ke dunia politik ini untuk membantu. Tujuannya untuk bagaimana rakyat orang lain itu bisa sejahtera. Dengan untuk memperoleh keberhasilan itu, saya inilah momen Idul Adha yang pelajaran bagi saya. Jadi saya benar-benar berani berkorban untuk membantu rakyat. DPC Banyuwangi Partai Demokrat pada Selasa siang itu juga membagikan daging sapi kepada seluruh PAC se-Kabupaten Banyuwangi dan juga masyarakat yang totalnya mencapai ribuan bungkus. Dani Eka, JTV Banyuwangi.